Good morning. Assalamualaikum what is up guys. Welcome back channel Ustaz Simang Kari. Nampak gaya Mi menang eh. Keseronokan yang nyata eh. 2-1. Sekali lagi aku rasa ni memang trend season ni untuk Ten Hag. Yang itu menang dalam keadaan tak meyakinkan. Obviously lah sebab kenapa aku cakap macam tu. Kalau aku tengok game semalam, berapa banyak chan yang diorang concede, tapi diorang tak concede goal. Terlalu banyak. Obviously kita bagi kudus kat Onana lah. Memang performa bagi aku semalam kan. Satu benda yang jelas lah, saya masuk Onana sikit jelas dulu eh. Sebab aku rasa game ni dia memang nampak calm sikit. Inilah Onana yang nampak selesa. Aku rasa Onana dia akan perform bila dia tak ada rasa macam risau akan kena henyak tak kalau tak perform. Sebab kadang-kadang kalau aku rasa kalau certain player kalau kena pressure dari situ memang dia akan jam lah nak perform kan. Tapi nak kita nampak gaya kat sini Onana tak ada terjelas sangat dari segi benda tu dalam game ni. So MU menang 3 game turut-turut. Tak ada siapa langsung yang expect. Ni adalah 3 game untuk kalah at home untuk Villa tak silap aku season ni. Yang mana ni kita tahu diorang memang compete for the title. At one point dia nombor 2 kan dalam Liga. Tapi dia slowly jatuh. And buka peluang yang besar untuk MU kejar untuk top 5. Yang mana kau tahu season depan top 5 akan masuk Liga UCL. Okay. So kat sini sangat-sangat interesting lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok 5 point je membezakan MU sekarang dengan Villa. Yang mana aku rasa tak sampai expect langsung. Yang mana aku rasa kita kena bagi respect kudus dekat Ten Hag sebab dia berjaya bawa team MU ni dalam keadaan yang mana walaupun tak meyakinkan dapat result. Aku sendiri tak faham kalau aku tengok ada certain MU nak tukar manager baru sebab aku tak tahu korang tak penat ke tak apa-apa nak tukar manager siap. Right, MU ni daripada zaman lepas Ferguson kau tukar manager 476.5 kali pun tak menjaminkan result. So apa yang menggunakan, apa yang menjadikan kau yakin yang mana kau tukar Ten Hag result tiba-tiba dapat? Tak. Dia tak berfungsi macam tu. Kau kena bagi satu manager tu masa. Second season selalunya memang kau. Selalunya memang macam tu. Kan? Sebab apa aku cakap macam tu, aku tengok Arteta lo second season struggle. So tak adalah struggle sangat. Kalau kau tengok Liga sebenarnya kan, MU nombor 6. Tak adalah struggle sangat. Kira struggle sangat tu sebab kakak kena kekalahan yang kau tak expect lah. Tapi at the end of the day, the only way ataupun reason aku tengok MU kenapa diorang boleh tak jauh sangat daripada top 4 dalam Liga. Sebab dia antara 2 je MU ni, tak menang kalah. Okay, draw ni memang jarang-jarang lah. Okay, menang atau kalah. So kalau menang atau kalah ni, dia convincing sikit daripada kalau kau draw banyak. Sebab draw banyak ni selalu mid table punya team lah. Okay, so terbukti kat sini MU belum jadi jatuh pada mid table team. Kena bagi kudus at Ten Hag. Dengan ownership baru, aku interested gila nak tengok macam mana season ni diorang go for summer nanti diorang go for recruitment diorang. Sebab itu aku rasa akan main peranan yang besar. Sebab kalau kau tengok kat sini banyak injury, tu adalah masalah besar yang Ten Hag kita akan cover. So kita akan simak pasal play one by one macam biasa. Macam aku cakap pasal Onana nanti nampak calm gila, superb. Aku rasa next season dia akan grow lagi into the team. Sebab yang mana kita tahu sebenarnya Mamat ni quality lah, come on lah. Tapi tak tahu kenapa season ni dengan masalah dia dekat negara dia punya AFCON itu, dengan masalah dekat MU. So aku rasa second season mungkin everything akan calm down sikit lah. Aku rasa kita akan dapat Onana yang sebenar second season. Distribution yang mana kita panggil ball playing goalkeeper, yang mana kita selalu dengar tu, kita akan tengok betul tak betul. Defense, the best play semalam aku rasa Dalo lah. Defense dia memang solid gila Mamat ni. Aku rasa like kalau kau follow MU dah lama memang kau tahu Mamat ni defense. Cuma kadang-kadang dia tak konsisten kan. Sebab aku senang kadang-kadang kau kena capak belaki, kadang-kadang kau capak belakang kan. So member punya kepala otak pun jam sebenarnya, faham tak? So bagi aku kalau aku tengok game ni, aku rasa memang solid. Plus dia assist kan, gol kemenangan tu. Mamat ni ada delivery, ada defensive capability. So aku rasa dengan masa, dengan dia pun masih muda, 23 macam tu kot, 24 lah. Dia akan jadi first choice untuk right back untuk Portugal. Tak mengejutkan untuk aku rasa satu hari nanti. Sebab aku rasa, sebab Ronaldo pun memang tabik kan dengan Mamat ni punya attitude. So aku rasa the best lah. Sebab macam Bisaka ni satu benda lah yang kau boleh cakap pasal Bisaka ni, dia tak boleh nak deliver consistently attacking wise. Macam Dalo attacking kita tahu lah apa yang dia boleh offer. Defensively pun macam kat game ni tunjuk one of the best. Partnership centre back Varane memang bagi aku compliment lah kalau main dengan Maguire. Sebab Varane ada speed, Maguire tak ada. Varane pula apa, dia ada experience compared to Maguire dari segi apa yang dia dah pernah achieve kan. And so kita tengok performance kat game ni pun nampak
aku tak adalah cakap macam Maguire better, apa lebih better daripada Maguire pun, sebab Maguire ni kita tahu kalau dari go attack dia jadi Van Dijk and dia ada je assist ke goal kan. So mamak ni tu kelebihan dia. Kadang-kadang dia punya decision making belah bawah je tak sesuai. Tapi itulah fungsi main dengan player macam Varane, ada speed. Dan memang the best is Varane main dengan Martinez. Sampai end of the day, kalau member pun tak nak keep fit, kau nak expect apa? So bagi Maguire deliver lah. Tak ada macam kau nak beli target dia ke apa. Sebab aku rasa dah banyak sangat game dia main, orang pun dah tahu apa yang Maguire nak offer sebenarnya as a player dekat team tu. Sebab tu aku rasa walaupun sebelum ni selalu kena kecam, Ten Hag tetap stick tu mamat ni, sebab dia tahu dia boleh deliver. Sama juga macam mana kenapa kita tanya kenapa Ten Hag asyik stick dengan si McTominay, sebab dia akan selalu deliver end of the game. Masuk as a super sub, second striker ke apa, dia akan deliver. Macam kita nampak kat sini gol kemenangan. Kau boleh bayang tak kalau awal season hari tu aku cakap kau, weh, kau tahu tak lah, season ni MU akan jadi the best, MU akan jadi the best lah, McTominay akan jadi the highest scorer untuk Premier League, untuk MU. Aku tahu semua orang jam siap, semua orang gelak lah. Tapi nampak dia deliver. Patutlah kita dengar selama ni mamak ni dulu striker, sebab aku rasa memang patut jadi striker terus pun. Mamak ni jadi target man je lah aku rasa, sesuai jadi Olivier Giroud, tahu tak, lebih kurang sama lah. Fizikal, kelajuan pun lebih kurang sama, finishing pun tak jauh beza sangat pun dengan Giroud, beza kaki kanan. And midfield lagi, Casemiro the best performance. Shaw tak sebut. Shaw mungkin injek eh. Tak tahu lah, kalau injek lagi aku menjam lah, kesian Ten Hag. Berapa banyak players yang dia kena hadap injek. Lepas tu dengan si Casemiro, macam mana si Casemiro ni kalau aku nak terangkan. Si Casemiro ni bagi aku sebenarnya solid second half lah. First half, kalau dia main macam second half dia main kat first half, aku rasa MU akan lagi selesa. Tu je aku boleh cakap. Sebab Mainu bagi aku game ni tak konsisten, on off, kena kunci dengan Ramsey. Ramsey masukkan dia dalam poket bagi aku lah, senang cerita. Tapi dia main peranan yang besar untuk second goal. So at the end of the day, dengan umur dia yang muda, aku tak boleh expect macam-macam. Kau tak nak expect dia jerat pula, betul tak? So bagi aku apa yang aku nampak daripada dia so far ni, kira mantap lah. Sebab Mount design untuk jadi Mainu. Lala Mainu yang perform, Mak Mount aku tak tahu cerita dengan Mamat tu kan, berapa juta habis macam tu. So Mainu ni kena keep injury free lah. Sebab nampak tu MU ni performance since Mainu masuk balik team daripada injury awal season ni tu. Kalau aku simplify dia macam different gravy lah. Itu je aku boleh cakap. Sebab macam Bruno kan kena dapat game ni kan, bagi aku memang jam lah. Aku tengok performance Bruno kan, aku nak expect Mamat ni jadi kunci untuk open up defense. Semoga berjaya lah. Sebab memang kita tahu Mamat ni one of the consistent players, tapi macam game yang tak deliver macam game ni, macam mana? Faham tak? Dengan Rashford yang tak konsisten game ni, promising lah. Kadang-kadang dia letak diri dalam situasi yang baik, tapi dia punya decision making me off Rashford ni. Tu je masalah dia. Macam aku cakap sebelum ni, aku jadikan Rashford ni like senior player je. Aku jangan harap Rashford ni jadi the main guy. Kadang-kadang itu masalah dia. Kalau kita bagi big contract dekat homegrown player, dia jadi macam susah lah nak terangkan macam mana. Aku rasa kau tengok pun kau tahu lah. Sebab Garnacho nampak lagi solid, tapi kau kena jaga betul lah, jangan jadikan dia the next Rashford ke. Faham tak? Sebab hype terlalu besar. Tapi dia dapat banyak chance semua. Aku rasa kalau keep on macam ni, dia akan, sebab dia nampak macam jenis player attitude bagus lah Garnacho ni, aku nampak dari luar. So aku rasa like masa depan dia cerah. And keep on macam ni dengan Rasmus yang jadi apa, tak silap aku the second ever only youngest player behind Anelka kot, tak silap aku lah, yang score 5 games betul-betul and dia main. Sebab satu game tu dia tak main kan, dia main lepas tu dia tak main satu game, dia injek ke apa aku tak ingat. Lepas tu 4 game betul-betul score yang game ni lah. So dia akan keep up macam ni. Sama juga kena keep injury free, jangan jadi the next Martial. Kadang-kadang pressure dengan pressure, kita nampak play break. Tapi aku tengok Højlund macam suka kan pressure. Aku rasa Ten Hag lagi seronok lah dengan benda ni. So kita akan tengok. Sebab aku suka tau tengok budak-budak muda perform. Kita tengok Maino, Garnacho, Rasmus. Ingatkan aku pada zaman Arteta tu, Saka, Smith Rowe, Martinelli, semua yang lift up dia play. Sebab nak harapkan play sini yang ada gaji besar ni memang sangat-sangat susah. So aku rasa kalau kau tanya aku like, target yang sesuai top 5 lah untuk season ni.